Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sadepin Techno. Di video kali ini kita masuk ke segmen Sadepin Tech News yang dimana kita akan membahas seputar dunia teknologi yang pastinya up to date. Sadepin Tech News kali ini datang dari Xiaomi CV dengan membawa spesifikasi yang gahar tapi dengan harga yang terjangkau. Lalu ada Honor Pad V7 yang akan menggunakan SoC MediaTek Companio 900T. Lalu ada isu layar 120Hz di aplikasi pihak ketiga dari iPhone 13 series yaitu iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max. Ada juga kabar duka dari Samsung Galaxy S21 FE yang katanya gagal launching, sampai dengan Infinix yang akan memberikan kejutan di tanggal 5 Oktober 2021 nanti. Wah, kira-kira kejutan apa ya guys dari Infinix? So, semuanya kita akan bahas dalam satu video kali ini. Jadi daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Yang pertama kita bahas dari Xiaomi yang telah merilis seri terbarunya mereka, yaitu Xiaomi CV. Xiaomi mengubah skema penamaan di tahun ini, yang tadinya ada embel-embel Mi, tapi sekarang malah menjadi Xiaomi aja. Nah, Xiaomi telah merilis Xiaomi CV dengan menggunakan spesifikasi yang sangat menjanjikan. SoC-nya sendiri, HP ini pakai Snapdragon 778 5G dengan 6nm. GPU-nya sendiri pakai Adreno 642L. Yang dimana kita tahu sendiri ya, SoC ini sangatlah powerful karena menggunakan 6nm. Kemarin kita uji Realme GT Master Edition yang menggunakan SoC ini, di situ sangatlah menjanjikan banget untuk masalah performanya. Layar sendiri HP ini akan menggunakan resolusi Full HD Plus dengan menggunakan panel OLED, dukungan refresh rate-nya hingga 120Hz, lalu 240 touch sampling. Dan juga layar sendiri memiliki ukuran yang sangat pas kalau misalkan kita lihat, yaitu memiliki ukuran layar sebesar 6,55 inch. Apalagi ditambah dengan dukungan fitur Dolby Vision dan kalibrasi Delta I sekitaran 0,36. Dan juga didukung dengan tingkat kecerahan hingga 950 nits. Kamera sendiri HP ini akan menggunakan setup triple kamera dengan kamera utamanya beresolusi 64MP, 8MP untuk lensa ultrawide, 2MP untuk lensa makro, dan 32MP untuk kamera depannya dengan sensor autofocusnya. Jadi kalau misalnya kita lihat kameranya si Xiaomi CV ini sangatlah menjanjikan ya sepertinya. Tapi nantinya kita bakal lihat nih performa dari kameranya si Xiaomi CV kalau misalnya udah launching di Indonesia, kita bakal tes untuk masalah kameranya. Baterai sendiri HP ini akan menggunakan kapasitas sebesar 4500 mAh dengan dukungan fast charging hingga 55 watt. Yang dimana kapasitas segini menurut saya udah sangat cukup banget ya guys, apalagi dibantu dengan pengisian cepat hingga 55 watt. Lalu ponsel ini juga sudah menggunakan teknologi dual stereo speaker dengan dukungan Dolby Atmos dan juga audio high res. Harga sendiri HP ini dirumorkan untuk varian 8/128 akan dibanderol dengan harga 2600 CNY alias 5,7 jutaan. Dan untuk varian tertingginya yaitu varian 12/256 akan dibanderol dengan harga 3200 CNY alias 7 jutaan. Sekarang tugas kita tinggal menunggu aja kehadiran Xiaomi CV ini. Apakah HP ini akan masuk ke Indonesia atau enggak? Nantinya kita bakal tunggu aja info terupdate dari channel ini. So, pastikan kalian udah subscribe ya biar nggak ketinggalan informasi seputar teknologi seperti ini. Kabar selanjutnya datang dari Honor Pad V7. Honor mengadakan acara besar kemarin yang memperlihatkan tampilan dari Honor Pad V7 alias V7. Sepertinya kalau misalnya kita lihat di tahun 2021 ini yang lagi melonjak adalah segmen tablet ya sepertinya. Nah, spesifikasi yang ditawarkan dari Honor Pad V7 ini sangatlah menjanjikan. HP ini akan memiliki ukuran layar sebesar 10,4 inch dengan resolusi Full HD Plus. Dukungan refresh rate-nya sudah 90Hz. Apalagi layarnya sendiri sudah support HDR10 dengan dukungan Magic Pencil 2 yang akan membawa tingkat tekanan hingga 4096 dan latensinya hingga 8 ms. Lalu dapur pacunya sendiri, HP ini menggunakan SoC dari MediaTek yaitu Companio 900T. Jadi saya baru tahu ya, SoC ini sepertinya memang dikhususkan untuk tablet, segmen tablet tepatnya, karena saya baru dengar deh SoC seperti ini. RAM-nya sendiri di sini ada dua varian yaitu 6GB RAM dan 8GB RAM. Lalu penyimpanannya sendiri HP ini cuma dibatasi hingga 128GB aja. Tapi tenang aja, kalian bisa luas dengan menggunakan micro SD. Kamera sendiri untuk kamera belakangnya beresolusi 13MP dan untuk kamera depannya memiliki resolusi 8MP. Untuk baterainya sendiri HP ini memiliki kapasitas yang cukup besar yaitu 7250 mAh dengan dukungan fast charging hingga 22,5 watt. Honor Pad versi 7 ini akan hadir dengan 3 varian warna yaitu blue, amber gold dan juga titanium silver. Harga sendiri untuk varian 6/128 dibanderol dengan harga 1999
CNY atau setara dengan 4,4 jutaan. Dan untuk varian tertingginya dibanderol dengan harga 5 jutaan. Jadi apakah kalian tertarik untuk membeli tablet ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Lanjut ke kabar selanjutnya yaitu dari Samsung yang ada kabar buruk nih karena Samsung Galaxy S21 FE gagal launching. Kira-kira ada apa ya? Apakah di Korea mati lampu? Mari kita akan bahas. Sebelumnya, Samsung diperkirakan akan membawa flagship Samsung Galaxy S21 FE yang terjangkau pada bulan Agustus. Tetapi akhirnya ditunda untuk peluncurannya dan diubah ke bulan Oktober. Hal ini terjadi karena di bulan itu Samsung sedang fokus ke segmen Galaxy Z Flip. Dan juga mereka sedang kekurangan chipset. Karena kita tahu sendiri ya, untuk chipset saat ini lagi langka banget. Lalu setelah itu Samsung sudah mempersiapkan unpacked untuk pertengahan Oktober mendatang. Dan katanya nantinya SoC ini akan menggunakan SoC yang sama seperti Samsung Galaxy Z3 Flip ya. Z Flip 3 maksudnya, yang akan menggunakan SoC Snapdragon 888. Jadi sekarang untuk kalian yang mau beli Samsung Galaxy S21 FE ini, siapin duit dari sekarang. Karena masih ada beberapa hari sebelum peluncuran Samsung Galaxy S21 FE. Karena pastinya harganya bakalan terjangkau ya guys. Kabar selanjutnya datang dari Apple, yang katanya ada masalah dalam layar 120Hz-nya mereka di aplikasi pihak ketiga. Dengan rilisnya iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max, Apple akhirnya memperkenalkan tampilan refresh rate tinggi pada ponsel mereka. Tapi belakangan ini ditemukan ada beberapa masalah di aplikasi pihak ketiga pada layar 120Hz iPhone 13 Pro dan Pro Max. Namun Apple sekarang telah berjanji untuk memperbaiki ponsel tersebut. Secara default, sebagian besar aplikasi pihak ketiga terkunci hingga 60Hz saja, nggak bisa ke 120Hz. Ya sekarang kita tinggal tunggu aja ya kabar baik dari Apple. Saya yakin pastinya mereka akan bergerak cepat untuk memperbaiki isu seperti ini. Kabar terakhir lagi-lagi datang dari Infinix yang beberapa hari lalu membocorkan smartphone terbarunya mereka. Nah, dengan postingan video tersebut, banyak banget netizen Indonesia yang mengharapkan Infinix Zero X hadir ke Indonesia. Nah, di akhir video pun juga Infinix memberikan tanggal event mereka, yaitu di tanggal 5 Oktober 2021. Setelah itu banyak banget sih bocoran mengenai Infinix Zero X. Tapi saya yakin banget ya dengan bocoran yang ada, ini adalah Infinix Zero X. Makin gak sabar ya guys untuk menanti kehadirannya Infinix Zero X. Karena ini benar-benar spesifikasi yang cukup gahar ya. Dan harapan saya harganya semoga di 3 jutaan. Ya kalau misalnya harganya di 3 jutaan pastinya bakalan laris manis ya si Infinix Zero X ini. Oke guys, itu dia beberapa informasi mengenai Sadapin Tech News kali ini. Jika kalian punya pendapat ataupun punya informasi seputar teknologi, bisa jelas tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Sadapin Techno. Jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita, kebetulan saya juga sering live di akun tersebut. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Waduh, sebenarnya sih gak sabar sama Xiaomi CV sih. Kayaknya Xiaomi CV bakalan nendang Realme GT Master Edition deh. Makin gak sabar, desain bagus, spek gahar.